Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel and thank you very much for click my video. Dan teman-teman, gimana lebaran hari keduanya? Semoga selalu sehat. Kalau saya sekarang lagi di rumah aja. So, teman-teman, hari ini saya mau buat video reaksi lagi terhadap Nasika Siti Nordiana dan Kai Bahar. Dan saya masih seperti yang saya bilang di video sebelumnya, akan mencari versi-versi Satukan Rasa. Dan ini sekarang dengan versi akustik ya teman-teman. Dimana ini diupload 9 bulan yang lalu dan udah 177 ribu yang nonton, 6.200 yang menyukai. Tapi kenapa masih ada aja orang yang tidak menyukainya? Ini ada 58 orang ya teman-teman. But it's okay. Well, teman-teman, saya sudah tidak sabar melihat bagaimana versi akustik dibawakan oleh Kanana sama Kai Bahar. So, langsung saja kita lihat videonya bersama-sama. 1711 Music. Ya, saya juga pernah reaksi dari acara ini kayaknya. Akustik 1711. Kok kayak versinya lebih ke sedih, memendam rasa. Nyaman banget musiknya teman-teman. Cantik banget. Suara Kanana kok bagus banget sih. Lihat Kak Kai Bahar sampai melongo gitu loh teman-teman. Seperti terpukau melihat Kanana. Lucu. Kok ini lebih sakit lagunya kayaknya. Aku pendam rasa. Sakit rasanya. Lebih sayu teman-teman. Lebih tenang versi akustiknya kerasa banget. Rasa penuh prasangka. Dia penguat jiwa. Kita pinta takdirnya. Pergilah sepi. Cinta dia, kau hidupkanlah rasa ini. Dikaulah bidadari. Kok Kak Kai Bahar seperti memendam banget rasanya gitu loh teman-teman. Keren banget pembawaannya. Aku rindu. Oh, cinta. Well, teman-teman, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dari versi akustik ini, kita bisa melihat secara jelas kualitas suara Kanana dan Kai Bahar. Dan suara Kanana di sini
tidak kurang sedikit pun dari suara beliau saat MP gitu teman-teman. Merdu banget, syahdu banget gitu loh teman-teman. Tetap emang kualitas, emang itulah suara Kanana gitu, berkarakter banget dan berkualitas banget. Begitu pun dengan Kai Bahar. Pokoknya duet mereka apa ya, semacam ada chemistry dalam duet ini gitu teman-teman. Dan menurut saya di versi akustik ini lebih ke benar-benar di antar mereka tuh kita nggak tahu perasaan beliau berdua gitu ya teman, kita hanya menduga dan menerka. Tetapi dengan penjiwaan yang hebat di lagu ini, itu tuh terlihat seperti benar-benar mereka saling memendam rasa. Dan di versi akustik ini penjiwaannya menurut saya itu lebih dalam banget, lebih dalam gitu loh teman-teman. Dimana Kai Bahar melihat Kanana seperti terpukau, terdiam dan ingin meluapkan perasaan, namun ada sesuatu yang belum bisa diutarakan gitu loh teman-teman. Begitupun Kanana gitu. Intinya saya suka banget versi yang ini dan ini lebih menyentuh ke hati menurut saya ya teman-teman. Mohon maaf kalau saya salah. So guys, ternyata durasinya singkat gitu ya teman-teman, dan saya masih nyaman untuk mendengarkannya itu. Dan hanya bisa berdoa mudah-mudahan yang terbaik selalu buat Kanana dan Kai Bahar. Sukses selalu buat karirnya, buat kehidupan pribadinya. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk mereka. Dan tentunya juga buat teman-teman yang nonton video ini, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. So guys, thank you very much for watching. And don't forget to like, subscribe, and share. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, have a nice day.